Roland Epotu kuasa hukum Jessica marah, tantang Togar Situmorang debat. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Roland Epotu kuasa hukum Jessica Iskandar dan Vincent Verhaegh muak dengan tingkah laku Togar Situmorang selaku kuasa hukum Stephen. Pasalnya Togar sering membagikan foto Jessica dan Vincent di akun media sosialnya. Diketahui Jessica baru saja menyambangi Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan adanya oknum polisi yang memberikannya surat palsu untuk menyita mobilnya di kediamannya di Bali. Togar pun memberikan tanggapan menohok, walah tuh kan mobil ternyata di Polda Bali bukan di klien, jelas ini murni ranah pidana atau perdata? Tulis Togar, mengetahui foto kliennya sering di-capture. Roland menantang Togar untuk debat. Daripada capek-capek capture satu-satu untuk jadi album Instagram, foto klien kami dipasang-pasang terus seenaknya. Kita debat materi secara terbuka, berani? Tantang Roland. Sebagai informasi, Togar Situmorang merupakan lulusan S3 hukum, sedangkan Roland lulusan S2 hukum. Namun hal itu tidak membuat mental Roland lemah. Anda kan doktor S3 katanya, mudah aja lawan saya magister hukum S2 yang baru lahir di saat saya umur 25 tahun. Pasti berani dong buat debat materi, sambungnya. Yah, sambil tunggu relaas panggilan sidang, yang katanya sudah digugat. Hitung-hitung pemanasanlah kita, mari, tutup Roland. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.